Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Takizo. Kali ini kita akan unboxing mixer sama mic dynamic ya. Okay, kita buka aja. Ini micnya ya, Beta 58 merek Shure Super Cardioid Dynamic ya, vokal mikrofon. Kemudian ini ada covernya, kita buka. Ini buku petunjuknya, ini caranya. Nah, ini kardus wadahnya ya. Oke, ada unitnya yang pakai saklar. Kemudian ini kabelnya XLR ya. Oh, ternyata ini agak banyak nih. Ya. Oke, enggak apa-apa. Nanti kita tes. Lanjut ke mixer. Ini adalah mixer asli. Tipenya SMR4. Ini 4 channel. Fiturnya 4 channel mic line, gain control, 3 pin equalizer, 320 DSP digital multi effect. Kemudian ada tanda pick juga, ada aux. Headphone bisa digital display, bluetooth recording, output balance XLR dan phantom ya. Ini phantomnya. Ini kayaknya masing-masing mic ya. Kita cek aja. Ini beratnya 3,6, cross speednya 2,4. Nah, ini ada case nya ya. Kemudian ini bagian belakangnya, ini modelnya, knobnya itu neo klasik model British ya. Kemudian ini line mic nya dan aluminium. Oke, ini pakai langsung AC ya, enggak pakai adaptor lagi. Ini biasanya ada di dalam. Oke, kita buka saja. Asli. Kita buka. Wah, kayak gini nih. Mantap. Ini main unitnya. Kita simpan dulu. Ini kitab-kitabnya. Nih. Manual ya. Dan ini colokannya. Nah, ini adalah unitnya. Kayak gini, mantap sekali. Oke. Ini tampilannya ya. Keren. Ini suka, ini pinggirnya keren, kokoh gitu. Oke, nanti kita coba. Oke, kita coba nyalakan di sini ya. Hi-fi bluetooth. Oke, ini defaultnya dia ke bluetooth ya.
Ini bisa ke aux juga. Ini bisa radio juga. Ya, Bluetooth, aux sama radio. Oke, coba kita tes di speakernya, mic-nya dulu ya. Ini yang kita beli. Kita udah colok di sini nih. Kita coba. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Dicoba. Oke, ini efeknya ini ada 320 digital multi effect. Ini di sini. Oke ya. Ini efeknya. Kita coba yang di 12 aja. Oke, dari sini dulu ya. Ini ada line input, ini XLR, kemudian ini jack ya, jack seperempat. Kemudian ini gain untuk mengatur inputannya. Ini ada tombol phantom, phantom power. Masing-masing channel ada. Kemudian ini ada equalizer-nya, ada high, mid sama low. Kemudian ini aux 1, aux 2 untuk efek ya. Kemudian ini pan atau balance, kemudian ini levelnya. Ini pakai potensi ya, bukan pakai fader ya. Kemudian ini yang main aux 1 2. Kemudian ini yang efeknya. Ini fader LR. Kemudian ini ada USB-nya. Ada tombol mute. Ini untuk naik turun, ini bisa buat milih efek di sini. Kemudian ini modenya, kemudian play pause, kemudian backward forward, ini bisa buat merekam juga. Oke, ini lampu indikator. Oke, ini untuk yang MP3 high sama low. Kemudian ini equalizer-nya, kemudian ini untuk levelnya ya. Kemudian ini untuk phone. Ini aja checkpoint ya. Ini phone. Ini aux 1 aux 2. Kemudian outputnya LR sama ini LR. Juga sama ya. Oke, seperti itu. Kita coba tes suara musik ya. Oke, coba kita tes. Kita nyalakan YouTube-nya. Ini kita masukkan ke XLR. Ini speakernya ya, rakitan. Mantap ya. Kita coba pakai lagu yang lain ya. Oke, sekian. Main mantap ya ini ya. Kita coba. Oke. Tes 1. Tes 1 2 3. Tes 1. Oke, kita sudahi tes mixernya. Suaranya mantap ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.